itu benar Melati. Ngapain dia turun dari mobil CJ ya? Bagus, tunggu dulu. Bagus, kamu harus cari tahu kejadian udah jebak kita ya. Aku nggak mau sampai nikah sama kamu, minta jebak bayi, tau nggak? Tolong kamu urus sendiri mama kamu ya. Dan bilang sama dia, jangan sok ngancem mama saya. Dan minta saya tanggung jawab. Emangnya kamu pikir saya mau apa nikah sama kamu, Kay? Kamu pikir aku juga mau nikah sama kamu? Sorry, Bagus. Kamu itu nggak masuk dalam kamus aku, tau nggak? Bukan standar. Udah, Kay. Kamu jangan berisik, Kay. Tolong. Masih banyak urusan yang penting yang harus saya selesaikan dibandingkan urusan kamu, Kay. Sarap! Tuh kan bener, dia udah gila. Daripada aku gila mikirin dia, mendingan cari tahu tentang aja dari si Ipeh. Pasti banyak informasi. Ipeh! Iya, nanti aku kabarin lagi ya, Mah. Soalnya hari ini aku banyak banget kerjaannya. Dan Mama. Heran deh. Mama tuh kenapa sih ngebet banget aku tuh tunangan sama Rehan? Bingung gimana caranya ngomong lagi sama Mama. Aku harus cepetan nih kasih tau Marvel. Orang pamali, Pak. Kamu sendiri ngapain pegang-pegang handphone itu? Hah? Nah, saya kan cuma pegang, Pak. Tapi nggak ngeliat isinya. Itu namanya geratak. Dasar bos nggak tahu diri. Mentang-mentang bos pengen tahu aja rahasianya orang. Kamu ngapain pegang-pegang handphone aku? Ini Mel, justru aku tuh nyelamatin handphone kamu, Mel. Tadi ya, Pak Bagus tuh pengen tahu isi HP kamu, Mel. Bagus? Iya. Ya ampun, Bagus udah mau tahu isi handphone aku. Mana aku belum ganti lagi namanya Marvel. Ya udah, makasih ya. Oke. Gua harus cari tahu tentang hubungan Jay sama Melati. Setahu gua, Melati itu benci banget sama Jay. Gak mungkin kan tiba-tiba Melati bisa dekat sama Jay? Kecuali kalau Melati juga ikut nipu gua. Mr. Jose, tolong bantu saya, Pak. Saya benar-benar nggak bisa handle ini nih, Pak. Sarifa sama sekali nggak mau pulang, Pak. What? Ipa masih di Jakarta kah? Malah sekarang dia pengen tinggal di sebelah saya persis. Dia tinggal di tempatnya Melati. Gitu loh, bikin saya paling... Aduh. Tolong bantu saya, Pak. Tolong jemput dia atau gimana gitu, Pak. Tolongin saya, Pak. Masalah di sini soalnya makin rumit, Pak. Look, Marvel. I'm really, really sorry. I tak boleh datang Jakarta dalam masa dekat ini. At least bulan depan I boleh datang Jakarta karena I ada project di Bangkok and I tak punya masalah banyak waktu. Oh, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Makasih banyak, Pak. Iya. Yeah. Okay. Ngapain kau kesini, ha? Siapa yang suruh you pejit-pejit ay, ha? Lancang sangat, ya? Inisiatif tinggi, Mister. I tahu you pasti lagi pegel-pegel, lagi pusing-pusing, jadi I pijit-pijit. Let's let you go now. Go! Mister, jangan marah-marah dong. I cuma mau nanya kabar pacarnya Mister yang dari Malaysia itu gimana, mukanya melas banget. Go, Keisha. Mister, daripada stres mikirin dia, mendingan mikirin saya ketahuan. Dorong-dorong aja. Emang enak stres. Lagian penyakit dicari-cari. Kalau Marvel mah Marvel aja, Cin. Gak usah pakai JJ-an.
Gue tahu. Dia pasti yang ngajarin gue. Ini akal-akalannya dia gue tahu banget. Dia pasti tahu juga gue yang maafin. Ngajar emang, nyusahin aja hidupnya. Bagus. Ini filenya. Gimana kabar kamu sama Jamil? Soalnya saya lihat sekarang ini kamu semakin akrab aja sama dia ya. Aduh Gus, mau gak mau ya kita harus akrab lah. Apalagi sekarang Sherifa itu kan tinggal satu apartemen, satu kamar lagi. Jadi mau gak mau ya saya ini adalah penghubung komunikasinya mereka berdua. Apalagi Mr. J udah bilang kan kalau dia tuh gak suka sama Sherifa. Tapi kamu maksa-maksa dia untuk terima Sherifa lagi. Ya jadi mau gak mau ya saya sebagai tumbal mereka berdua. Apa ini dugaan gue aja ya? Gara-gara gue sekarang malah bikin Melati jadi deket sama Jay. Lagian kenapa sih kok kamu nanya aku begitu? Saya lihat kamu turun dari mobilnya Jay. Oh, yang itu. Iya, jadi tadi itu pagi-pagi mereka berdua tuh berantem. Jadi mau gak mau ya saya harus satu mobil sama Mr. J. Saya harus berangkat bareng sama Mr. J. Padahal, males banget deh. Apalagi tadi di mobil. Aku dicuekin. Disangka patung kali sama dia. Apalagi tadi malam, tau gak sih? Kasihan banget si Arifa berantem sama dia sampai nangis-nangis segala. Aku gak tega dong. Masa perempuan digituin sih? Kamu tuh ya, jalan kok gak pakai mata sih? Nabrak orang sembarangan. Mak Cini tak tahu sopan ya? Sudah salah, tak tahu minta maaf pula. Dasar marah-marah tak jelas macam ni. Hey, nak cari perkara with me, ha? Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hatiku. Hey, mau apa kau sini? Bersua dengan abang lah. So boring stay di bilik terus. I nak tahu macam mana abang bekerja. No. Fa, please. Go. Anak kerja sini. Jangan nunggu I, okay? I ni rindu sangat with you, abang. Makanya I datang ke sini. Syaripah! Ngapain dia kalian datang gitu sama J? Please, go. Gak cocok namanya Syarifah. Anak kerja sekarang. Bagusan! Syaripah! Ajar. Pa, please, go. I nak kerja. I mesti kerja, okay? Okay. Selamat bekerja, ya. Thank you. Bye. Bye. Mr. Arjo. Silakan, Mr. Arjo. I nak cakap sama you. Untuk sementara ini kita harus buat laporan asli dulu untuk Bagus. Karena I think dia mulai curiga sama kita. So, just be safety and kasih dulu laporan asli sampai dia tak curiga lagi sama kita. Oke? Okay? Benar juga sih Mr. J. Saya mulai ngerti kok. Takutnya nanti Bagus curiga kan. Ya. Yeah. Tapi you relax aja lah. But, you know, Mr. Bagus tahu kali kelemahan you. But puan, wanita. So, beware. Hati-hati. Jika mau sukses. Oke? Okay. Ana balik dulu. Oke, Mr. J. Saya akan lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Oke. Okay. Good. Ana balik dulu ya. Berdua emang mencurigakan banget ya. Kalau urusan si Raharjo sih itu masalah gampang. Gua tahu banget gimana cara ngatasin dia. Tapi si Jay nih, gua harus benar-benar punya bukti yang kuat buat gua tahu dia nipu gua atau enggak.
Ini kan kriminal rekodnya Jamal Johari dari kedutaan Malaysia. Untung aja Jamal Johari itu gak ada kriminalnya. Ini sangat bahaya banget. Berarti selama ini Bagus memang lagi bener-bener nyelidikin Jamal Johari. Bagus, aku gak akan ngebiarin kamu untuk tahu semuanya tentang Jamal Johari. Gak akan, Bagus. Sekolah ayah ada masa untuk pusing-pusing. Ternyata ofis Abang Jay ini besar lah. Ayah akan jadi Bu Suri, biar Abang Jay kecil di sini. Astagfirullah, ya ampun! Kamu tuh ya, jalan kok gak pakai mata sih, nabrak orang sembarangan. Mak sini tak tahu sopan ya? Sudah salah, tak tahu minta maaf pula. Dasar marah-marah tak jelas macam ini. Hei, nak cari perkara with me, ha? Huh? Ngomong apa sih orang ini? Eh, maaf ya. Saya nggak ada urusan sama kamu. Eh, hey, you couldn't minta maaf with me. Dasar dah tahu tua, tak tahu diri pula. Ya ampun. Situ yang salah, malah saya yang disuruh minta maaf. Ngatain nggak tahu diri lagi. Siapa sih kamu? Mama, kok berantem di sini sih? Ini loh, Mel. Orang ini loh, ngata-ngatain mama sembarangan. Oh, sorry, Melati. Jadi ini makko. So different ya. Makko ini kayak kasar and I don't know what. Aduh, Syarifah, saya minta maaf ya. Dia tuh siapa sih? Belagu banget, sombong banget. Ma, dia itu pacarnya Mr. J, konsultan dari Malaysia. Udah ya, jangan berantem di sini ya. Oh. Pantesan kelakuannya sama. Gak pacarnya, gak J-nya. Sama-sama nyebelin. Makcik ini jangan hina saya dan boyfriend saya ya. Makcik ini yang bikin gaduh. Udah, jangan berantem di sini. Udah, yuk. Awas. Oh, ya ampun. Itu cewek masih aja ada di sini. Dasar gatel. Saya siksa kamu. Hei, Ipe. Ngapain masih di sini sih? Ngajar banget kamu yang ngejar-ngejar Mr. J mulu, gatel banget di pewek. Sorry, I not tengok my boyfriend Abang J. That's all. Nengok. Emang dia sakit? Udah tunggu aja di apartemen, bentar lagi juga pulang. No, I don't want to. Tak mau pergi dari sini. Hei, Ipe. Aku ini udah bantuin kamu supaya kamu deket sama Mr. J. Jangan ngelunjak. Tiap hari nyamperin dia mulu, gatel banget sih. Bikin malu aja. Gila. Dua orang gila lagi debat. Yang bisa bikin gue gila, dua-duanya lagi ngumpul. Moga-moga gak ngeliat gue. Lagi juga lu kenapa sih? Kayak gak suka banget sama gue ngajakin ribut. Mulu stres lu, ah. Lu mau ribut sama gue, ngomong aja fair-fairan, gentle. Oke? Gue gak akan cari ribut sama lu. Kalau lu gak cari gara-gara duluan,